Assalamualaikum. Jadi ya, kita ngapain ya? Kita ini mau review. Ya. Jadi di video kali ini kita akan review masker dari Korea. Maskernya ini beda dari masker-masker yang pernah gue bahas. Ini masker binatang. Binatang? Iya. Gue gitu? Iya. Nanti binatang ditemplokin ke muka lu gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau gue update video baru, jadi kalian gak akan ketinggalan. Jadi ini maskernya, jeng 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 jeng. Wow. Satu masker penguin, satunya lagi masker dari tiger. Tiger itu macan. Macan. Jadi dia sama gue bakalan pakein masker. Dia pakai masker yang tiger dan gue pakai masker yang penguin. Jadi nanti kita pakai satu-satu masker ya. Jadi dimulai dari gue dulu atau dia dulu? Dia dulu aja ya, dia dulu. Enggak mau lo dulu. Oke. Oke. Ini masker dari Joss Plus Lin Animal Face Mask. Ini kemasan depannya, ya kan? Nah, ada gambar harimaunya. Harimaunya lima kocak sih ini. Yang belakangnya gini kemasannya. Nih, ada panduannya juga. Dan ini dari Korea. Di dalamnya ada satu sheet dan dia ada grass extract-nya di sini. Jadi di sini ada ekstrak rumputnya, rumput-rumputan. Nah, di sini cara pemakaiannya itu adalah bersihkan wajah dulu dengan cleanser atau toner, lalu tempelkan masker di seluruh wajah dan biarkan masker selama 20 sampai 30 menit dan lalu baru diangkat. Lalu tepuk-tepuk rumput sisa gel pada wajah sampai terserap. Jadi nanti setelah dibersihkan, ditemplok, terus tunggu 20-30 menit dan tepuk-tepuk sisanya. Fungsi dari masker ini adalah ada lifting sama skin elasticity boost. Jadi kayak lifting itu untuk pengangkatan sel kulit mati. Terus yang skin elasticity boost itu buat kulit jadi lebih elastis. Dan nanti kulit gue juga gak tahu ini bisa jadi elastis atau gimana ya kan. Oke, langsung aja bakal gue pakai sekarang. Jadi ini dibuka dulu nih, gue pakai. Mimpi apa gue besok? Ayam. Gak mau guys, belum beneran jay. Ini gimana mainnya? Eh pakai. Ini mohon maaf nih ya, agak lama nih mohon maaf nih. Ribet kok. Jadi guys ini adem banget ini maskernya. Gue jadi macan dulu ya. Aing macan. Gue beneran jadi macan, Jay. Hidung gue gede banget. Ini maskernya tunggu sampai 5. Hidungnya gimana dah? Melorot, licin. Ini BG. Emang begitu kan lubang di dalam ya? Iya. Ah, buka lagi dong. Jadi masker ini ditunggu sampai dari 20 sampai 30 menit ya. Oh gitu. Iya tuh di situ tulisannya. Giliran si Fani ya. Nah, kalau yang ini, gue bakalan bahas masker yang warna pink ini. Ini bentuk karakter binatang itu penguin. Jadi nanti bentuk maskernya juga sama wajah penguin. Bisa dilihat di sini belakang kemasannya. Di sini juga udah ada tata penggunaan caranya di sini. Kalian bisa baca sendiri. Terus di sini juga ada komposisinya. Terus di sini tata penggunaannya tetap sama kayak yang tadi dijelasin sama Welly. Terus ini khusus untuk kulit yang membutuhkan kelembapan. Terus dia juga untuk kulit kering, sensitif juga. Dan gue juga kulitnya sangat membutuhkan kelembapan. Ini kan di samping glowing juga harus ada kelembutan. Apa sih? Dia mengandung deep sea, jadi mungkin masker ini ada kandungan dari bawah laut mungkin ya, karena dia kan penguin di sini karakternya dan dia makan ikan. Ini untuk Aqua Skin Moisturizer, dan sini kemasan belakang depannya. Jadi masker ini di made in Korea. Sini udah ada tulisannya made in Korea. Langsung aja di sini gue pakai. Kita buka dulu. Dari segi baunya enak sih. Wanginya itu kayak parfum yang ada di Indomaret gitu. Iya, ini dia maskernya. Aduh menetes. Ini banyak ya essence dari maskernya ini. Untuk harganya, harga masker ini waktu itu gue beli di Aeon, beli satu, gratis satu. Harga satuannya itu sekitar 19.800. Wow, harus sih gue pakai ini. Gocak dah. Saatnya kita tempelkan.
Jadi setiap masker yang baru banget nonton channel gue tuh pakai kerudung kalau lagi masker itu tuh yang elastis atau muka gue nggak kelihatan. Jadi gue selalu pakai kerudung modelnya tuh kayak gini. Ini kayak topeng apa ya? Kayak topeng di orang-orang Cina yang wajahnya putih itu. Itu. Kimono. Ah nggak tahu lah. Itu. Aduh. Ini gue tarik dulu kesini. Ini udah persis kayak penguin banget ya. Oke, udah selesai. Jadi kita sama-sama nunggu 15-30 menit. Ini maskernya adem banget dan dia harum. Oke, sekarang udah 20 menit. Sekarang bom 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 bom. Sekarang dia dulu deh yang buka deh. Dulu lah. Enggak, lu dulu. Dari atas bawah sih. Dari bawah ke atas. Bawah ke atas atau? 1, 2, 3, pro. Wah. Apa nih berubah? Ada yang berubah enggak? Di apa ya? Galus, serius. Serius ya? Beda sih, kan pengen gue pakai lagi deh. Bisa, masih bisa gak sih? Gak bisa. Coba lu. Coba gue ya. 1, 2. Gue dari atas sih. Ya bodo amat tadi sudah. Wow. Kalau di gue sih mungkin cerahnya cuma beberapa persen doang sih. Kalau buat kecerahannya sih nggak terlalu signifikan banget. Tapi untuk kelembapannya sih bagus ya. Dia tuh banyak esensnya. Jadi sini di kemasannya sih, ada kayaknya yang meresap ke kulit ya. Saya tadi basah banget kan. Terus sekarang udah mulai mengering gitu. Tadi banyak banget asli. Sampai netes kan tadi penyeli ya. Kayaknya dia tuh meresap ke kulit banget. Jadi masuk ke kulit. Kertas ini tisu masuknya. Di sini juga masih ada nih esensnya. Memang biasa mulu lo kayak lebaran sebentar. Itu baunya gimana sih? Bau apa sih? Bau parfum. Bau iya. Apa sih ini? Karena beda bau ya. Bau rumput kali ini. Ini esensnya masih ada di sini, bisa kalian pakai juga kalau misalkan kalian beli masker ini. Jadi sayang banget kalau dibuang ya. Ini masih ada nih, susah ngambil tapi. Nih. Tuh. Wah. Tuh. Mohon maaf nih. Jadi kesimpulannya untuk pakai masker ini, menurut gue dia esensinya banyak, bikin lembab juga di kulit, gampang meresap juga ke dalam kulit, nggak ada efek sampingnya. Kalau buat gue sih ya, nggak ada rasa kayak cekat-cekit gitu, nggak ada. Terus maskernya emang modelnya tuh karakter gitu ya, jadi nggak bosen aja gitu pakai masker yang putih atau apa. Ini kan ada karakternya gitu, jadi lucu aja sih dari packaging dan kemasannya gitu. Bisa buat story-story ala-ala macan. Atau topeng-topengan gitu kan. Ini juga gue kasih ke tangan. Oh bisa ya? Sayang. Iya bisa. Boleh. Terus menurut lo gimana? Menurut gue ini masker bagus sih. Esensnya banyak banget tadi. Harganya 19.800 di Ion Mall. Gue belinya, beli satu gratis satu. Itu lagi promo. Lagi jadi kalau kalian dapat promonya, masih ada promonya berarti beli aja kalau mau. Beli aja kalau pengen. Iya. Kalau pengen ya. Ini sayang banget sih. Kalau bisa diperes Dania. Oke, sekian dulu video kali ini. Mungkin kita akan review masker apa lagi, tapi nggak tahu masker apa ya ini. Tadi kan maskernya agak kering di sini gitu kan. Coba kita zoom dulu. Ini belum ke sana jerawat kecil sih, tahu deh. Nih, jadi udah agak berkurang gitu. Dia mukanya agak cerahan dikit ya, dikit sih. Dikit doang dikit. Oke, sekian dulu video kali ini dengan review masker karakter binatang ini keren sih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau gue update video baru. Jadi kalian jangan ketinggalan. Oke, see you guys. Dadah.